Anda masih bersama saya, Cecilia Putri, dan saudara Mas Paling Cakap kali ini. Pemirsa, warga Kewarasan, Kelurahan Panjer Kebumen memiliki tradisi unik dalam memuliakan bulan Muharram pada tahun 1445 Hijriah setiap tahunnya. Mereka mengarak tumpeng dan ingkung ayam yang jumlahnya mencapai 15.000 ingkung. Setiap datangnya bulan Muharram pada tahun Hijriah, warga Kewarasan Kelurahan Panjer Kecamatan Kabupaten Kebumen memiliki tradisi unik arak-arakan tumpeng dan ingkung keliling kampung. Ingkung ayam tersebut diarak mulai dari halaman kantor Kelurahan Panjer menuju Masjid Banyu Muda. Tradisi yang sudah berlangsung sejak turun-temurun setiap tahunnya ini, sekaligus peringatan Haul Syekh Ibrahim Asmorokondi yang dikenal merupakan seorang ulama penyiar agama Islam pada zaman dahulu di wilayah setempat. Ketua Panitia Teguh Hantiarso mengatakan, kirap ingkung merupakan tradisi rutin yang berlangsung sejak zaman dahulu. Ini sebagai bentuk melestarikan tradisi budaya dan syiar Islam. Ini merupakan adat atau kebiasaan berkumpul bersama keluarga baik jauh maupun dekat dengan membuat menu yang sangat spesial, yaitu ingkung. Menurut Teguh, dalam setiap tahunnya, ingkung yang dibuat masyarakat terus bertambah. Untuk tahun ini, ada sekitar 15.000 ingkung yang dibuat masyarakat, baik yang dibawa ke masjid untuk didoakan bersama atau yang hanya di rumah saja. Nilai yang ditanamkan itu memuliakan bulan Muharram dengan kegiatan tadi makan bersama keluarga, kemudian berbagi sedekah sesama saudara. Ini bagian dari syiar Islam. Tradisi ini berlaku bagi semua keturunan warga masyarakat Kewarasan dalam memupuk jalinan silaturahmi yang dimaknai sebagai menanamkan nilai-nilai syiar Islam, juga bertujuan untuk memuliakan bulan Muharram. Dari Kebumen, Parianto, Pejumas TV, melaporkan. Amin.